Teman-teman, ini rambut aku udah aku kuncir setelah tadi di hair dryer. Gini aja ya, simple banget. So guys, sekarang aku mau belanja bulanan ke supermarket. Kalau video aku yang sebelumnya itu kan belanja mingguan. Nah, sekarang kita lihat yuk belanja bulanan aku dan kita lihat perbedaan-perbedaan harga di supermarket Thailand dan supermarket Indonesia. Jadi teman-teman bisa tahu ya perbedaan harganya nanti. Supermarketnya nggak jauh guys, sebenarnya bisa jalan loh. Jadi apartemen kita ini benar-benar strategis banget di pusat ibu kota Bangkok. Jadi mau ke mall tinggal jalan, mau ke supermarket tinggal jalan. Tapi karena kita belanja bulanan, jadi kita harus bawa mobil gitu. So, yaudah yuk kita lanjut aja sayangku, kita berangkat. Iya sayangku, mari berangkat. Dan supermarket yang biasa aku belanja itu namanya Big C, karena di situ nyaman banget, lengkap dan paling dekat juga di rumah dari apartemen kita guys. Yuk ikutin kita terus ya. Mari ke Big C. Oke, sebelah sini. Ya, kita baru mau keluar dari apartemen guys. Oh udah macet, efek weekend. Ini kalau depan kita nih kalau weekend selalu macet guys. Maklum ya guys, kehidupan di ibu kota Bangkok. Selalu mencoba. Nah ini guys, ini Big C tuh. Jadi dia luas banget. Ada KFC, ada semua resto, Starbucks tuh. Dan dia supermarket paling besar, Big C. Seperti dulu lagi, walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Dulu gak gini. Iya cintaku, yuk kita ambil trolley guys.
pilih yang enak, trolinya yang enggak ngambek. Ya. Test drive troli, guys. Oke. Kita masukin kantongnya. Ini customer service di sini. Kayaknya kok udah ada yang listnya mau belanja. Listnya udah ada, Siti udah punya list. Guys, lihat deh di sini, aku lihat tuh ada banyak banget troli, ternyata udah ada yang order gitu tuh. Nih yang order gitu. Ini belanjaannya. Oh, mungkin melalui aplikasi ya, I think. Oh, kan di situ ada GrabMart, ada GrabMart. Oh, mungkin iya, iya. Aplikasi ya. Benar-benar. Jadi mereka udah disiapin gitu. Betul sekali. Nah, ini aku mau seperti biasa kita mulai dari tempat makan nih. Kalau misalnya mau bungkus, mau ngasih-ngasih makanan, aku biasa ini, guys. Tempat makan ini tuh bagus karena apa ya? Tahan panas, bisa masukin microwave juga kalau mau angetin. Ini harganya 6 pieces 49. Jadi aku beli 2. Yang bungkus. Ini kita lagi beli plastik ya. Untuk kalau bungkus makanan atau ya. Oh, jadi ini aja kalau. Ya udah. Ini kan harganya 59 baht plastik. Kantong plastik isinya berapa, Cengku? Isinya ada 74 lembar, 74 plastik. Oke, yuk lanjut. Masuk konter ini, Cengku. Iya, belok. Ya ampun. Masa kecil kurang bahagia. Oh, ini konter saus. Cengku suka nggak ikan ini? Ikan kaleng nggak suka ya? Siti juga sih kurang suka sih. Kenapa masuk sini? Jangan lihat biskuit ya. Kenapa? Udah kan kita punya terlalu banyak biskuit. Oh iya, biskuit enggak. Minuman soda, guys. Harganya 44 baht, isinya 6 botol. Oke. Okay. Oh, biar cengkok yang ini tipis? Iya. Ini biasa? Biasa, ini tipko 105. Oh, kok sekarang lebih mahal, guys? Kemarin masih 65, oh. Kalau 65 beda kali cengkok. No. No, 65, 75 gitu. Ini kan 49, ini. Jadi itu 65 beda kali, sayangku. Oh, 2 105. Oh, 2 105. Bener gak sih? Bener. Ini aku gak ngerti, tapi kira-kira 2. Jadi harus 2. Coba dulu, sayangku. Iya, coba dulu artikin. Ini aku ibu-ibu jadi tahu loh harga-harga loh, inget 5. Kalau 1, 69 bar. Oh iya. Yang sayangku pernah. Bener kan? Nah, bener jadi itu. Kalau gitu kita beli satu lagi ya, guys. Udah beli, sayangku. Kan 2 doang, kan kita belanja bulanan. Oh. Nah, ini buat sebulan ya, guys. Seminggu 1. Oke, lanjut. Ini aku beli kaldu ayam, satunya 20 baht. Oke, kita beli 2. White pepper habis. Oregano. Terus 3-1. Aku mau beli santan. Santan satunya 16 baht. Aku cobain deh, ini biasanya kan yang bubuk, sekarang yang gini-gini. Cobain. Tepung terigu all purpose.
Ini aku beli tepung tapioka juga, guys. Tapioka. Harga 72. Ini yang biasanya aku beli 2 untuk sebulan. Cobain deh Skippy Creamy Super Chow. Yang ini aja. Harga 8. Aku beli oyster sauce. Sekarang kita ada di counter telur. Tuh, ini tuh counter telur semua tuh. Nih, ini ada ukurannya telurnya L. L, 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 XL. Ini tinggal pilih. Harganya 105 per 30 pieces. Sekarang kita ada di counter minyak. Itu rata-rata orang banyakan pakai yang ini nih guys, soy kacang kedelai, minyak kacang kedelai. Banyakan orang masak pakai minyak itu, cuman kita masaknya pakai minyak biji bunga matahari. Oh, yang sekalian 2 liter nggak ada. Ada kan sayangku? Oh, adanya jangan yang gede ya sayangku, karena susah mindahinnya. Oh, ini ada sayangku, ada kok. Harganya 165. Oh, itu kan biasa. Iya, ini harga 1,3 kilo. Ayo jaringnya paling gede. Jangan, nanti Siti susah masaknya, angkatnya. Ini guys, coconut oil, tapi dia udah warna putih. Pilih 2 jadi. Iya, bisa juga sih 2 sebulan, tapi sebenarnya sih sebulan 1 juga cukup sih. Ya udah, oke. Okay. 1 aja ya. Tuh, ini konter minyak semuanya. Iya, rice oil kan pernah. Iya, rice oil enggak pernah. Ini rasanya gimana? Ini guys, rice oil ya. Beras minyak, minyaknya dari beras. Sekarang kita ke counter lainnya. Iya, teman-teman, sekarang kita ada di counter mie. Ini berbagai macam mie. Dan ini ada mie Indonesia dong, tapi Indonesia paling bawah mie-nya. Indomie goreng guys, sama Indomie ayam geprek. Ini Indomie hot spicy. Harganya 16 baht. Ini 18. Aku pengen yang Indomie goreng biasa. Dan kita beli pizza saus kalau kita mau bikin pizza teflon di rumah. Aku biasa pakai pizza saus yang ini tuh enak banget. Harganya 125. Terus aku mau beli ini guys, aku suka banget. Kayaknya cuman ini sama mie doang deh, produk Indonesia guys. Aku mau cobain ini juga deh, kita cobain ya guys. Siapa tahu enak juga. Ada banyak sih variannya, crispy noodle snacknya. Oh, barbecue, yakisoba, original. Kita coba yang original. Satu lagi deh. Sayangku, Siti nemu kesukaan Siti. Oh, ini. Ya. Oh. Ini apa? Mie. Mie gemes nih. Mie gemes, gemes, gemes. Mie gemes. Iya. Duh, aku tuh kalau udah di counter mie, aku tuh kayak gatel banget. Kayak pengen nyobain yang aku belum pernah cobain. Cheese ramen.
Oke, okay, harus nyobain ini deh. Noodles duit jajang saus halal, ada logo halalnya guys. Mantap, made in Korea. Oke, okay, langsung kita beli 50 baht. Guys, aku nemuin ini. Aku biasa pakai ekstrak vanilla ini. Di sini meses. Cuman mesesnya enggak ada yang warna coklat, guys. Ya. Ya, coklatnya habis. Ya udahlah, kita beli yang ini aja. Nah, guys, aku juga mau beli susu kental. Aku biasa pakai susu kental ini. Harga persatuannya 25. Aku beli bihun, guys. Tuh, kita beli 2. Guys, sekarang kita ada di counter perkejuan. Aku biasa kalau bikin banana cheese ya, pisang goreng keju, selalu pakai ini. Harganya 79. Dan aku juga mau beli ini yang parmesan juga deh. Parmesan 127. Aku mau beli salmon. Ini kecil banget sih ukurannya. Cuman pas lah untuk kali makan. Aku beli 3. Nah, ini bagian yang counter daging semuanya. Ini bagian sosis-sosis. Cuman sosisnya, oh, chicken sis ada, chicken sosis. Semua lengkap, guys. Guys, tadi aku beli susu 91 baht. Tadi lupa di videoin 18 baht. Oke, yuk lanjut. Jadi 51 baht. Masuk. Iya. Tepatnya 37 baht. Ini sampai pohonnya itu masih hijau-hijau. Kelapa. Kelapa. Iya. 32 kecil ya. 28 baht kecil. Tapi sih yang ini rapi banget nih. Rapi banget, rapi ya. Rapi banget ini, aduh. Berapa harganya? 28 baht satunya. 28 baht. Dapat 2, 89, ini 29.
satu, udah deh satu aja karena sebulan cukup. Nah ini ada, ini apa ya namanya maksudnya? Oh 40 baht kali jadinya dari 69 gitu? Iya kali, mikir aja gitu aja. Discount? Aku kemarin beli yang warna ungu ini guys. Kita kan nggak tahu cara yang kuah, beli aja. Ungu udah. Sekarang mau cobain yang warna merahnya deh. Siapa tahu kayak jeruk marjan ya guys. Aku beli pewangi ruangan yang sakura. 189. Sayangku, sabar ya. Ini belum penuh. Gak apa-apa kok, hari ini libur. Iya. Nah, kita biasanya beli ini. Iya, essence yang kita beli kan. Iya, biasa. Kita suka itu ini. Tapi di mana ya yang kok taruhnya? Taruhnya sini. Ini taruh. Taruh atas bisa enggak ya? Taruh gini sekarang jadi udah kan ini. Siap. Siap bosku komando. Ini pewangi pelembut pakaian semua guys. Jadi kita coba-cobain aja. So happy. Ini so happy. Dan kita biasanya pakai dua. So relax, kita yang relax. Harganya 56 baht satunya. Banyak banget variannya tuh. Bingung-bingung deh. Cuman aku suka gonta-ganti biar gak bosen wangi bajunya. Sekarang kita ada di counter pembalut. Kita yang mana ya? Aku juga mau cobain yang beda-beda sih guys. Kita coba ini deh. Sama ini. Oke. Harganya beli dua aja deh. Iya. Oke. Kita ke counter tisu. Ini guys, counter tisu. Oh, aku mau beli ini ya untuk masak. Untuk masak, guys. Tisu masak. Nah, ini dia guys, lagi-lagi aku bingung kalau setiap kesini. Karena ini aku biasa beli ini isi 24. Oke, sekarang isi 32. So, ini big roll. Ini double roll. Sayangku, coba sayangku berpikir. Ini double roll. Yang biasa Suti beli isi 24, harganya 200 ini. 40, 39. No, ini big roll. Oh iya, oke. Ini yang ini 249 ya. Atau beli yang 24 plus 6 harga 299. Tapi plusnya 6. Harganya 299. Cengku pilih mana? Emang ini 24 ya? Iya. 24 200 49. Kita tanya pakar Bailu, pakar ibu-ibu. Karena aku selalu bingung bagusnya yang mana ya gitu. Sama harganya pasti jauh banget gak ada. Tapi better mana sih gitu? Isinya lebih banyak mana gitu? Ini harusnya 311, tapi 300. Jadi 10 baht doang lah. Jadi better mana sayangku? Mau yang 24 apa 32? Kita jauh, jadi terserah mas saya lah, apapun terserah pokoknya. Jawabannya kembali terserah. Super jumbo roll, ini juga super jumbo roll. Udah deh, aku mau yang ini aja.
sebulan. Harganya ini. Aku juga mau beli ini nih, tisu aja. Harganya 99. Sekarang kita ada di counter sampo deodoran. Aku beli ini aja. Aku biasa pakai Pantene. Cuman aku karena banyak macam-macamnya, aku pengen cobain yang beda. Nih guys, ini isinya tuh yang Pantene semua, macam-macam. Nih ada micellar scalp shampoo, light conditioner. Ini juga detox. Tuh banyak banget ya. Aku bingung banget setiap kesini mau yang mana. Aku bingung. Ini deh. Semoga cocok. Ini detox. Ya kayak gini lah. Samponya sama ini conditionernya. Oke, kita coba ya guys. Harganya 299. Ini juga ada loh. Oh, ini masker rambut. Sayangku, tolong pilihin sabun kita dong. Karena banyak, iya, sabun mandi karena banyak varian. Jadi kita tuh suka kayak nyoba-nyobain gitu loh guys. Bulan ini beda, bulan ini beda. Sayangku waktu itu suka yang ini nih, Sokubutsu. Iya, itu enak sih. Waktu itu, tapi ada nggak? Ini Sokubutsu yang beli satu gratis satu, banyak loh. Bukan, yang Bailu suka yang ada wanginya mana? Sayangku akhirnya beli apa? Pilihan sabunnya? Sabun cincong. Sabun yang ini guys, Chinese milk fresh. Chinese milk, iya. Karena enak banget, sumpah nih wanginya enak banget. Terus saya 99% cleansingnya. Harganya ini 159, beli 1 gratis 1. Ini kita beli Listerine. Aku beli kapas guys. Aku beli bersih muka lebih banyak. Tengok guys, harganya sama. Oke, mari kita coba. Sayangku, guys, kita mau antri. Saya tuh Chinese New Year, jadi kan mikirnya mantap, lihat kan? Iya. Guys, lihat ini Chinese New Year. Tuh, jadinya penuh. Pindah lama ya, Cengku? Baik, lu bayar. Ini kantong kita dua. Karena Chinese, jadi semuanya pakai baju gitu, seragamnya. Guys, dibantuin guys. Berat banget. Tinggal telur. Oke, nanti dibantuin. Udah. Oke. Ya, apa nih? Dibantuin, guys. Thank you.
Okay, I'm waiting here. Kapun ka? Nunggu guys, tadi aku beli sushi guys, sedikit karena Bailu nggak makan sushi hari ini. Bailu veggie, aku enggak. Kita nunggu Bailu yang lagi parkir mobil. Itu sayangku. Ya sayangku. Oh ada yang pencet. Dia nggak mau. Karena udah penuh dengan belanjaan. Ya sayangku. Ya sayangku. Oke. Kunci rumah ketinggalan di mobil guys. Teman-teman, ini struk belanja aku. Ini grand totalnya, kita lihat ya. Nih, totalnya 5.800, 23 baht. Di grand total discount ya. Ada discount juga. Ini discount jadi 5.673 totalnya. Gitu guys. Bulan ini kebutuhan kita sebulan. Oke guys, aku udah balik di apartemen lagi. Sekarang aku mau nyusun belanja-belanjaan aku yang selama sebulan ke depan. So, aku rasa cukup segini videonya. Makasih loh teman-teman yang udah nonton. Sekarang teman-teman udah tahu kan perbedaannya apa-apa aja yang lebih murah dan apa yang lebih mahal di Thailand gitu. Jadi teman-teman udah tahu ya kurang lebihnya kayak gitu. Oke guys, aku pamit dulu. Videonya sampai di sini. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Dadah.